untuk bagaimana mengatasi beberapa rumah sakit ya, itu datanya ada di kecil DKI. Juga kami bersama-sama di sini ada dari TNI, dari BPBD, ya, SAR, kemudian juga dari kebakaran, ya, semua mengatasi termasuk relawan masyarakat. Ini tentu kedepannya ini masih dalam proses untuk pendalaman penyelidikan tim Mabes Polri. Atau dari 14 jenazah itu udah ada yang teridentifikasi belum Pak Kabit? Untuk 14 jenazah itu sore ini nanti akan diumumkan kalau jenazah ada. Sore ini akan diumumkan melalui pos DPI tadi ya, posko DPI di rumah sakit. Ada kemungkinan pegawai dari Pertamina sendiri nggak sih Pak? Gitu. Pak, apakah ada pegawai atau pekerja Pertamina yang diamankan untuk diminta keterangan Pak? Nanti kita tunggu. Kita masih prosesnya kan evakuasi korban ya. Pak, informasi dari berapa Pak RW itu ada 19 orang Pak yang meninggal pagi ini Pak? Ya, nanti untuk itu data kan sementara ini masih itu yang kita terima. Tentu ini dinamikanya, perkembangannya, melihat fakta datanya. Gitu ya. Pak, apakah dari Pusapor mengamankan mungkin alat-alat bukti atau barang bukti dari depo Pertamina sendiri Pak? Mungkin dari bagian ya, pipanya atau apa? Kita tunggu, kan kita belum bisa masuk. Karena belum posisi clear ya. Itu dulu. Untuk TKP ada muncul-muncul api itu nggak Pak atau sekarang? Itu dulu. Ya, kita kerja dulu. Terus minta tolong teman-teman semua ini ya, apa? Tidak harus minta TKP ya. Ini karena mau melakukan aktivitas untuk keluar TKP tadi. Jangan terlalu mendekat TKP. Oh, siapa siapa? Kan ada garis polis lainnya itu. Ya kan, biar sama-sama bisa lancar ya. Jadi olah TKP langsung di hari ini ya, melaksanakan sekarang. Ya, nunggu klip. Dulu. Oh, okay. Untuk jumlah korban dipastikan lagi untuk ada penambahan Pak sampai pagi ini. Korban jiwa dan korban luka akibat peristiwa. Korban nanti dari pemerintah daerah ya, provinsi DKI, kamera Pak. Rumah sakit yang mengumumkan. Ya, silakan ke rumah sakit. Tentu kita akan melihat dari antemortemnya dulu ya, untuk identifikasi yang khususnya dulu. Antemortem post mortem di mana Pak nanti? Pak Kabit 14 itu sampai jam berapa Pak Kabit? Sampai kapan terakhir? Rilis itu. Per pukul berapa? Sampai semalam. Data semalam ya. Kondisi gimana Pak Kabit? Untuk korban belum nanti dari ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.